Usai melakukan audisi di beberapa kota besar di tanah air, terpilih 24 kontestan yang akan memperebutkan predikat primadona baru panggung dangdut. Dan seperti inilah penampilan para kontestan saat unjuk kebolehan di hadapan para juri dan awak media. Saya merasa bangga di sini jadi primadona, walaupun kita hanya 24 peserta ya di sini, dan kita ini bakal diadu lagi menjadi 12 peserta. Wanita cantik ini tidak hanya harus cantik, tidak hanya harus memiliki bakat-bakat yang berbeda-beda, tapi mereka juga harus pinter bernyanyi. Nah, kebetulan di sini mereka harus bisa nyanyi lagu dangdut. Ajang pemilihan primadona baru musik dangdut segera memasuki tahap penilaian dari juri dan seleksi langsung oleh khalayak ramai. Puluhan wanita cantik dari berbagai pelosok kota besar di Indonesia akan berinteraksi secara langsung dengan publik untuk mendapatkan apresiasi dan suara menentukan dalam memutuskan siapa sang primadona sejati. Saya lebih mencoba menemukan potensi dari si peserta. Potensi dari si peserta ini termasuk di dalamnya penampilan mereka, kemudian pembawaan mereka, karakter mereka, pokoknya segala sesuatu yang menjadi sebuah package di mana di situ ada nggak potensi bahwa si wanita ini cocok menjadi seorang primadona. Saya akan terus berusaha supaya para finalis ini bisa lolos menjadi primadona yang betul-betul primadona. Di Geboy, Geboy Muzair. Nanti malam akan menjadi malam paling istimewa bagi seluruh kontestan primadona. Penampilan perdana mereka akan disiarkan secara langsung oleh MNC TV pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan melibatkan puluhan artis papan atas tanah air, termasuk Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Bianca, Saiful Jamil, Denada, Nita Talia, dan sederet bintang tamu lainnya. Saksikan kami di Primadona MNC TV Senin 18 Januari pukul 20.30 hanya di MNC TV.